Zainab. Walil khususan ilal mu'alif al-imam al-Tirmizi rahimahullah ta'ala wa usulihi wa furuhi annallahu yanfa'una min barakah wa asrarihi wa ulumi wa nafahati fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أنما الإنسان ما لم يعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik. Bertemu kita pada malam yang mulia ini bagi menyambung perbahasan kitab Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam pada bab yang ke-21 dengan tajuk babu majaa fi jalasati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siri lalu kita telah membahaskan tentang cara Nabi duduk kurfusha. Itu Nabi cara duduk kurfusha, iaitu cara Nabi SAW duduk dalam keadaan kedua pahanya dirapatkan dan dengan perut. Masya-Allah kurfusha. Masya-Allah. Baik. Hari ini kita sambung pada hadis ke-124. Hadis berkaitan yang dilaporkan oleh Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Dua. Oh, situ dah. Saya buka ke belakang ni, ngulang gitu ni, masya-Allah. Salah tandanya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam suasana itu disebutkan inni la'lamu awwalan rajulun yadkhulul jannah, sesungguhnya aku mengetahui orang yang pertama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama yang masuk siapa dia? Diri baginda Nabi sendiri, insyaallah, yang diberi gelaran maqaman mahmudan ladzi wa'adah, dapat masuk dalam maqam yang tertinggi itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam cerita ini Nabi nak bagi tahu ada pula wa akhran rajulun yakhruju minan nar, ada orang yang terakhir keluar dari neraka. Masya-Allah. Aku diberitahu oleh Allah Taala, aku digambarkan oleh Allah Taala orang pertama masuk syurga dan orang yang terakhir keluar daripada neraka. Bukan orang terakhir masuk syurga, tak, orang yang terakhir keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terakhir keluar daripada negara ke Allah Ta'ala ini dipanggil Al-A'raf. Orang yang memanjat di kawasan yang tinggi. Dan bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana terkait dengan hadis Nabi SAW, bukanlah orang terakhir itu daripada kalangan orang Melayu. Tak ada, Nabi tak kata orang Melayu. Sebab Nabi sebut dah bangsa dia. Orang mana? Iaitu daripada kalangan bangsa Arab. Yang jadi terakhir keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini masya-Allah. Jadi ketika itu yang Nabi SAW mengatakan kemudian wa yu'tabir rajul yaumil qiyamah. Maka pada hari kiamat nanti akan dipanggil seorang. Wa yu'ta, datanglah, telah datang, sentiasa datang dengan seorang laki-laki di hadapan pengadilan Allah Taala. Lalu apa berlaku kepadanya? Fayuqalu, maka terang berkata kepadanya seseorang dipanggil, lalu diperintahkan kepada malaikat, uridu alaihin sigharun zunubi, a'ridu alaihi, berikan atau tunjukkan kepadanya alaihi sigharu. Sigar ni kecil-kecil, dia ada berkalimat sorir, sorir tu kecil. Kalau sigar terlalu kecil, yang paling kecil, maksudnya yang paling kecil, sigar, mana tunjukkan pada dia dosa-dosanya yang paling kecil. Bukan kata dosa kecil, Allah kata tunjuk hak dia yang paling kecil. Kita ada wa muqirrun la yunkiru, dia muqirru, reda, memang betul saya buat,
La yungkiru, dia sekali-kali tak menafikan, ingkar, dia tak mengingkari. Betullah benda tu saya buat, betullah benda tu saya yang kerjakan. Maka ketika itu apa berlaku kepada laki-laki tak ini? Wahuwa musfiku min qibariha, berikan kepada dia pahala kebaikan bagi menggantikan siap kesalahan yang dia lakukan. Ha, maksudnya apa? Dosa besar ini tak disebutkan, tetapi Allah kata pada para malaikat, berikan kepada dia kebaikan, berikan kepada dia ke apa nama apa nama Allah masyallah sedamat, gantian dengan amal yang baik. Atas sebab apa kena dapat amal baik? Ini berdasarkan daripada surah Al-Furqan ayat 70. Kata dia apa? Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti dengan kebaikan. Maknanya ketika mana di dunia dulu memang dia buat salah, ketika di dunia dulu memang dia ada melakukan dosa, dan kemudian daripada itu dia bertaubat. Dia balik kepada Allah, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah. Ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah. Ya Allah berikanlah kepadaku kemaafan. Itu sebab kita ni minta ampun pada Allah Taala, malu kita. Ya. Ada satu zikir tu apa? Fahabli taubatan. Itu ilah-ilah saja. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala apa? Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahil. Ya Allah, tak layak rasanya aku ni nak masuk ke dalam syurga-Mu. Tetapi tidaklah larat ataupun tidaklah mampu pula tubuhku masuk dalam neraka-Mu. Fahabli taubatan, fahabli hablana, berikan kepada aku. Itu ya, Rabbana hablana, berikan kepada aku. Dia kata, ya Allah, fahabli taubatan waghfir. Disebutkan, ya Allah, berikan kepada aku taubatan. Taubatan tu dengan tanwin. Ada tanwin, taubatan makni satu taubat. Dia tak minta banyak taubat. Ya Allah, berikan aku satu je taubat lagi, ya Allah. Fahabli taubatan waghfir zunubi. Maka engkau ampunkan dosa aku, ya Allah. Macam kita, bila dah buat salah dengan orang rumah ke, ataupun buat salah dengan mak ayah ke, dengan kawan, kita duk beria merayu, tolonglah awak, beri saya satu je lagi peluang. Beri saya satu je lagi peluang. Hak ni yang dirayu oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kerana sedar dirinya pelaku dosa. Fahabli taubatan waghfir. Ya Allah, berikanlah kepada aku satu je lagi taubat. Satu lagi taubat. Hak ni lah yang disebutkan dalam hadis nak kata apa kan? Masa ketika itu Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, gantikan catatan orang ni yang buruk amalnya ketika dunia kepada kebaikan. Sebab ke apa? Sebab dia manfaatkan taubat yang Allah bagi pada dia. Hak tu dia. Nabi cerita lagu tu. Hari ni syarah kita lebih banyak pada apa yang Nabi sebutkan. Dia tak masuk tentang ketawa tu lagi. Jadi maknanya dia minta, berilah kepada aku satu taubat, ya Allah. Dapat satu taubat dan dia memanfaatkan taubat. Taubat bukan taubuat. Syukur Allah Ta'ala. Dia kata taubat. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Selepas itu perintah yang selanjutnya kepada malaikat, berikan kepada dia pahala kebaikan bagi menggantikan setiap kesalahan yang dia lakukan. Orang itu berkata, sesungguhnya masih ada lagi dosa-dosaku yang tidak diperlihatkan di sini. Maknanya ini orang ahli dosa tadi, dia takjub, dah habis ke? Saya rasa ada lagi dosa saya tak sebut. Maksudnya macam kita tak siap kerja sekolah, cikgu tanya apa, cikgu tak tanya pun, cikgu terlupalah katakan. Ada tiba kawan kata, cikgu kerja sekolah semalam nak hantar ke? Soalan-soalan macam tu lah, Masya Allah. Kenapa kamu ingatkan lagi? Si fulan ni macam tu, bila telah dilupakan dosanya, dia pergi tanya pula pada malaikat. Malaikat, rasanya macam ada yang tak sebut lagi ni. Macam tu, Masya Allah. Rasanya macam tak habis sebut lagi, Masya Allah. Maka ketika itu kata Abu Dzar radhiyallahu an, falaqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahika hatta badattu nawajizah. Iaitu pada masa itu aku melihat Rasulullah ketawa sehingga ternampak gigi gerham baginda. Nabi punyalah seronok. Ahli neraka ni dia dah bertobat pada Allah Ta'ala pun, dia masih lagi nak dipersoalkan tentang dosanya. Nabi ketawa, Allah ada orang macam ni. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Ketawa Nabi SAW hingga kata dia, falaqad ra'aitu. Ra'aitu, aku ni nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketawa sehingga badattu nawajizu, sampai nampak nawajizu ni gigi belah belakang, gigi tebal, gigi yang kembang belakang tu. Yang depan ni kan gigi nipis, gigi apa dipanggil, gigi apa ni?
kacip. Ha, ni gigi kacip, gigi taring, gigi geraham tu yang 4 batang kat belakang. 1, 2, 3. Maknanya besarnya Nabi buka mulut ketika tu sampai nampak geraham. Dia kata, nawafidun badanin nawajizuhu. Nampak gigi geraham Nabi, ketawanya Nabi. Dalam hadis lain, kata dia nampak Nabi tu bila ketawa, nampak senyuman Nabi SAW je, susunan gigi Nabi. Tapi kata Abu Dhar, yang ini paling dahsyat. Sehingga Nabi ketawa nampak dalam geraham giginya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi wa baraka wa salam. Ya masya-Allah. Kemudian 221 maka nadhika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tabassuma. Tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah senyuman. Had ni mulang ke belakang. Yang ke belakang tu hadis yang lalu tu kan dia kata Nabi SAW tawanya hanyalah senyuman. Namun hadis ke-222 ni ceritanya apa? Nabi SAW itu pernah ketawa sehingga nampak gerhamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Baik. Hadis ke-223. Jarir bin Abdullah berkata, "Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wa salam munzu aslamtu wala rani ila dhahika." Semenjak aku memeluk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalang aku mengunjungi baginda dan baginda selalu memandangku dengan tawa senyuman. Ini Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah ni ada riwayat bahawa sungguhnya beliau orang yang ceritakan hadis ni, dia dulunya kafir. Yang mungkin ada sahabat-sahabat itu halang Jarir bin Abdullah jumpa dengan Nabi SAW, khawatir kerana beliau ingin bunuh Nabi SAW. Tetapi kata beliau, "Ma hajabani Rasulullah, sejak aku peluk Islam, munzul aslam tu, sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah ataupun Rasulullah SAW tidak pernah menghalang aku untuk mengunjungi baginda." Mana every time bila masuk saja awak nak datang, silakan datang. Awak nak menziarahi saya, silakan bila saja yang awak perlu untuk masa menziarahi saja. Dan tiap kali dia kata wala rani ila dhahika, dan apabila baginda memandangku, Nabi tak pernah melunturkan senyumannya, melainkan Nabi sentiasa menghiasi, memberi dan juga sentiasa memandang bi wajhi talqi, iaitu wajah yang ceria dengan senyuman Nabi SAW berikan kepada mereka. Ini antara yang kita kena amalkan. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau talqa akhuka biwajhi talqi. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walau sekecil apapun, walaupun kalian memandang saudaramu dengan bermanis wajah. Mana wajah senyum pada orang? Tengok orang dengan wajah yang ceria, walaupun kita punya 1000 kekusutan, 1000 masalah dan kesakitan, maka kita sembunyikan di balik senyuman tadi kerana mendukung apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih Jarir bin Abdullah lagi, iaitu apa? Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala rani munzu aslamtu ila tabassama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalang aku mengunjungi baginda semenjak aku memeluk Islam. Baginda selalu memandangku dengan senyuman. Ini Nabi SAW. Dia kalau pandang orang, Nabi ni pandang orang, dia tak pernah dalam riwayat katakan dia pandang begini. Insyaallah. Kenapa pandang orang pandang ni? Tak. Nabi bila ada orang memanggil Nabi, "Ya Rasulullah." Ya ada apa? Tak. Rasulullah bila pandang orang, dia akan alihkan dengan kedua bahunya sekali. Ya, ada apa? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada toleh-toleh gini, tak ada ataupun begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan buat gaya nak dengan bahu-bahunya dihantarkan sekali kepada orang yang ingin bertanya kepada Nabi, orang yang memanggil Nabi. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi akan pusing, "Waalaikumsalam." Ini adabnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabi wa baraka wasallam yang kita nak contohi. Ya masya-Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila memandang orang, baginda akan menghantarkan senyuman kepada orang tersebut. Masya-Allah, tabarakallah taala anhu. Jadi itulah perihal tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tawanya, dengan apa nama apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi kita cerita tentang Nabi kisahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang orang yang terawal masuk syurga dan terakhir keluar daripada neraka. Hadis ke-225 ni hadis panjang.
kalau kita baca lajak masa gamaknya surah Allah Ta'ala anu. Macam mana jadi tuan? Tangguh dulu. Jadi makna hadis ini hadis berkaitan tentang penghuni neraka yang akhir keluar. Sambungan cerita dia. Cerita akhir dia yang ini. Kan Nabi kata sesungguhnya ra'aitu, atau Nabi SAW kata apa? Inni a'lamu awwalan rajulun yadkhulul jannah. Itu kita tahu dah Nabi SAW. Masya-Allah. Ha? Wa akhirur rajulun yakhruju minan nar, dan orang yang terakhir keluar daripada neraka. Inni la'arafun akhiran ahlin nari wa khuruja. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku mengetahui penghuni neraka yang terakhir keluar daripada neraka. Bagaimana cara dia keluar? Hal keadaan bagaimana dia keluar daripada neraka Allah? Itu saya rasa nanti akan sambung lagi lah pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Ini Masya Allah. Apa dia ni? Masya Allah. Oh, langsung terus. Baik, insya Allah. Jadi, hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cara Nabi SAW tertawa dan cara Nabi SAW tersenyum dengan mendapatkan kemegahan baginda Nabi SAW. Maka tersenyumlah kita kepada sekalian orang yang memandang kita. Ini dengan sebab apa? Sebab Nabi buat. Jangan kata sebab kita suka orang. Kita suka orang tu kita senyum. Kita tak suka orang tu kita tak senyum. Tak. Kita senyum saja kenapa? Kerana Nabi buat. Sahabat dulu bila tanya kenapa engkau buat begini? Kerana Nabi buat. Al-Barra' bin Azib dia datang. Ini macam sambung lagi ni. Barra' bin Azib dia datang lalu dia salam pada sahabat-sahabat. Dia pegang kepada Abu Daud, dia pegang tangan Abu Daud. Maka kata, tahukah engkau apa yang aku lakukan? Kata dia, sungguh aku tak tahu. Tapi mesti ada kena dengan Nabi SAW. Ya, sesungguhnya Nabi dah pegang tangan aku begini. Dan Nabi SAW kata, tiap jabatan tangan ini akan menggugurkan dosa-dosa kecil. Ini kata Nabi SAW. InsyaAllah. Nanti kita akan sambung pada hadis ke-225 pada siri yang akan datang. InsyaAllah. Tabarakallahu ta'ala anhu. InsyaAllah. Sebelum tangguh ni, diminta hajat untuk membacakan tahlil. Sebelum kita solat ni, insyaAllah. Kita jalan dulu insyaAllah. Tabarakallah ta'ala anhu.